Cukup Allah tahu tingkah laku kita. Kita enggak usah kerja, kita enggak usah mohon. Allah sudah tahu. Loh, kalau Allah sudah tahu kita ini, Allah Maha tahu kita punya masalah, kita punya ini. Lalu apa tujuannya doa? Kata Abdullah Haddad, "Fadu'ai wabtihali syahidun di." Syekh Ahmad Ar-Rifai beliau mengatakan, Syekh Ahmad Ar-Rifai, faedahnya doa itu adalah al-faqah baina yadaihi subhanahu wa ta'ala. Doa itu faedahnya cuma satu, kita merasa rendah diri. Itu aja. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan apa? Fadu'ai wabtihali syahidun li biftigari. Fadu'ai, doaku ya Allah. Wabtihali, dan yang diiringi dengan tangisan. Syahidun, itu sebagai saksi. Biftigori, aku butuh denganmu ya Allah. Sebenarnya Allah tahu, qad kafani ilmu Rabbi. Cukup Allah mengetahui diri kita. Kita sumpek, kita susah, tahu. Qad kafani ilmu Rabbi min su'alin wakhtiari. Cukup Allah tahu tingkah laku kita. Kita enggak usah kerja, kita enggak usah mohon. Allah sudah tahu. Loh, kalau Allah sudah tahu kita ini, Allah Maha tahu kita punya masalah, kita punya ini. Lalu apa tujuannya doa? Kata Abdullah Haddad, "Fadu'ai wabtihali syahidun di." Itu sebagai saksi biar Allah tahu biftigori, supaya aku perlu, bahwasanya aku itu butuh dengan apa yang Allah akan berikan. Bedor yang melarat bong mesombong. Oh. Jadi ini tak mentah kan dia men. Kan beda kan ngering apa miskin kembung mesombong akhirnya talkah. Hah? Makanya kita berdoa merasa supaya apa tujuannya, supaya kita merasa rendah diri, merasa bahwasanya kita perlu dan butuh kepada Allah, dan Allah sangat suka kepada hambanya yang berdoa. Bahkan dikatakan jika doa kita tidak dikabulkan, itu berarti Allah ingin supaya kita, Allah itu senang dengan rintihan kita. Ya Allah, ya Allah, itu Allah senang. Bahkan kalau Allah enggak senang kepada seorang hamba, minta langsung dikabulkan. Kenapa? Sumpah Allah, esolak. Paham gak? Allahumma shalli ala Muhammad.